Sita udah lama juga waktu itu mengurus oma almarhumah ibu yang ODD ya. Iya. Berapa lama Sita? 5 tahun di rumah saya. Nah, 5 tahun mungkin adalah waktu yang juga cukup buat kita untuk seperti sedikit paham dengan apa yang ada dalam pemikiran ODD gitu. Iya. Kalau kita mencoba untuk mengerti mereka, kan kita yang harus paham dengan ODD. Apa sih sebenarnya ODD ingin sampaikan? Ada yang dalam pikirannya ya kira-kira sih? Itu saya sampai cari-cari tahu tuh kemana-mana. Kurang lebihnya mungkin ODD akan bilang libatkan saya. Libatkan? Maksudnya? Maksudnya misalnya kita melakukan sesuatu itu sebaiknya bersama-sama. Oh. Jangan, mendingan gini, kalau misalnya makan, mendingan makan bareng-bareng daripada ODD-nya makan sendiri kita ngeliatin. Ayo makan, makan, mah, makan gitu, ya kan? Tapi kalau kita makan bareng-bareng kan lebih terlibat dia. Berdayakan saya. Ah. Ya kan? Jadi kadang-kadang ODD itu tetap loh merasa senang, merasa dibutuhkan. Ya kan? Biarpun kadang-kadang ya karena ibu saya itu sudah cukup menurun kondisinya, jadi cuman sekedar melipat sapu tangan atau melipat handuk itu kayaknya dia seneng banget ngelakuinnya. Kita ada-adain aja untuk minta tolong ODD supaya mereka merasa terlibat sama kita, sama merasa berdaya, merasa dibutuhkan. Sita waktu itu pernah ngasih tahu kita juga mesti ngajak ngobrol ODD gitu. Itu maksudnya apa sih? Oh, itu salah satu bentuk caring kita kepada ODD itu kan sebenarnya ODD itu perlu banget ditemenin. Tapi kadang-kadang nggak nyambung sih omongannya. Nggak penting kali ya, nyambungnya tuh nggak jadi penting. Yang penting adalah kita ada di samping ODD, kita ngajak ngobrol ODD supaya dia lebih merasa bermakna. Selain itu kita juga merasa bermakna. Bisa nemenin ODD, terus ngajak ngobrol terus biar ODD-nya nggak diem. ODD itu kan kadang-kadang kita anggap aneh dan kita juga suka menjudge dan juga punya asumsi tertentu. Kalau menurut kita gimana nih? Kalau menurut aku sih sebenarnya kita sebagai caregiver itu jangan berasumsi. Bahwa jadi kadang-kadang kita tuh suka berasumsi apa maunya ODD tuh berdasarkan asumsi kita. Sebenarnya enggak. Memang kita harus cari tahu, tapi bukan berdasarkan asumsi.